Doain aja, semoga dilancarkan semuanya dan bocornya nanti pasti dapat undangan masnya. Oh, okay, iya, tenang aja, jangan sampai nggak datang. Oke, terima kasih Mas Wayu. Ya, sama-sama. Saya Wayu Haji, jangan lupa saksikan video balap, tetap subscribe terus dan pantengin terus Malawang saja. Halo, saya Wahyu Trinasana. Hari ini saya lagi ada di gelaran Yamaha Sunday Race 2022 di sirkuit Sentul. Hari ini saya melaksanakan free practice dan qualifying. Hari ini kelihatannya main di dua kelas ya Mas Wahyu? Ya, hari ini saya main di dua kelas, di R15 dan R25. Terus untuk kemarin-kemarin nggak main di R25, kenapa Mas Wahyu? Karena memang waktu itu kan kondisi saya memang belum fit. Kemarin kan dari seri 1 itu saya mengalami cedera dan saya belum fit, jadi saya belum kuat untuk bawa motor R25, jadi saya hanya balap di R15. Untuk persiapan sama strateginya menghadapi final round ya Mas Andreas, apa Mas Wayu? Untuk final ini target saya insya Allah podium. Karena memang dari seri 1 dan seri 2, seri 1 itu saya hanya mengamankan poin saja, yang penting finish, karena memang kondisinya memang benar-benar belum fit. Dan di seri 2 kemarin saya udah tampil maksimal dan saya juga bisa fight di barisan depan, tapi memang rezeki belum berpihak pada saya. Saya finish di posisi keempat. Dan untuk si final round ini saya akan tampil all out untuk di 250 dan di 150. Untuk persiapannya apa? Mungkin sejauh ini apa aja yang udah dipersiapkan? Untuk persiapannya saya udah mereset motor saya di R15 dan di R25 juga ada settingan baru dengan engine yang baru. Ya, yang pasti untuk final round ini saya akan berusaha yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik dan bisa podium di R15 dan di R25. Nah, ini kan motor yang dipakai Wahyu Haji kan kemarin dipakai galak. Terus diubah apa aja Mas setup-nya, mungkin dari suspensi sama engine-nya Mas? Mungkin nggak terlalu banyak ya. Hanya di suspensi mungkin karena karakternya beda, cara bawanya, dan di engine-nya juga ini engine baru di repair. Hasilnya. Nah, ini ngomongin tentang Wahyu Haji, kira-kira kesehariannya apa Mas kalau di rumah, kalau di kampung itu ada usaha apa gitu? Ya, saya ada usaha sapi. Saya punya fattening sapi, pengemukan di sapi simental dan sapi limosin. Ya, keseharian saya ya, selain saya fisik, ya, saya juga bermain-main aja sama sapi. Ada berapa sapi sekarang Mas total? Untuk sekarang sih ada 10. Ya, kami apa ada masa PMK. Ya. Jadi untuk di pasar juga sapi-sapi yang apa ya bisa dibilang superan itu sedikit. Terus Mas, bocoran dong sedikit kira-kira rencana pernikahannya nanti ada di tangan berapa Mas kira-kira? Doain aja, semoga dilancarkan semuanya dan bocorannya mungkin insya Allah tahun ini. Gitu insya Allah tahun ini. Kira-kira bulan berapa Mas? Nanti pasti dapat undangan Masnya. Oh, okay, iya, tenang aja, jangan sampai nggak datang. Oke, okay, terima kasih Mas Wayu. Ya, sama-sama. I think that we've already known.